Kita ke informasi lain, pemirsa. Antrian pembelian minyak curah masih di Temanggung, Jawa Tengah. Masih terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Ratusan warga harus antri berjam-jam dan menunjukkan KTP untuk membeli minyak goreng. Seperti inilah antrian yang terjadi di toko minyak goreng curah Pasar Temanggung, Jawa Tengah. Antrian mengular hingga menutupi toko-toko yang berada di sebelah toko sembako tersebut. Mereka membawa KTP sebagai syarat pembelian satu jerigen yang berisi 17 kg dengan harga Rp15.500 per kilogramnya. Warga berharap pemerintah segera bertindak untuk menstabilkan harga dan pasokan minyak goreng curah. Alhamdulillah, kacau itu.